Planet 3. 2-1 silakan digebuk Kapten Tim Hijau. Kenceng banget. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Wih, Yuki Kato, kapten dari tim Kubik, sepertinya serius banget nih dalam menyiapkan strateginya. Tapi tim lawan juga gak mau kalah. Aurelia Devi dari tim hijau yakin banget sama tim yang bisa menang. Semangat! Tempura dimanapun Anda berada, pencinta Global TV, pencinta tempura dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangke. Di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada masing-masing kapten dari kedua tim. Yang pertama di sebelah kanan saya sudah ada Devi. Yeay. Dia adalah kapten dari tim hijau. Tim hijau, suaranya. Oke, Devi, saya mau tanya. Nah, kamu di sini kesibukannya selain syuting, selain nyanyi dan lain-lain, apalagi mungkin kuliah atau enggak, kebetulan enggak kuliah, yeah. Dan emang fokus di nyanyi. Oke, okay, baik kalau begitu. Nah, strategi kamu untuk memenangkan tim hijau ini seperti apa? Karena kan tim-tim di belakang kamu ini, beliau kan adalah dari para TNI ya, mereka kuat-kuat gitu ya. Jadi apa strateginya kamu supaya kamu bisa memenangkan tim kamu? Lari secepat-cepatnya. Lari secepat-cepatnya, kemana larinya? Lari ke aku. Oh, tolong didengarkan, dia bilang lari secepat-cepatnya, larinya kemana? Ke hati aku. Itulah pemirsa Devi dari Kapten Tim Hijau. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Kapten dari Tim Kuning, yaitu Yuki Kato. Hello Yuki Kato, how are you? I'm fine, thank you. What are you doing in here? What are you doing here? I'm here, yeah, just melakon-melakon aja. Melakon-melakon apa? Melakon. Melakon-melakon ning tunjunan. Iya. Oh. Yuki Kato, kesibukanmu selain sinetron, film dan menyanyi apa lagi? Untuk saat ini sih lebih fokus ke film dulu, yeah. Dan menyanyi. Kamu gak mau ngajak tim kuning kamu untuk main film bareng kamu? Boleh dong, bisa saya bikin film ya. Bisa main film? Ada yang mau film apa? Tuh. Dia kira-kira kalau mereka ini diajak main film sama Yuki, mereka perannya jadi apa? Oh, perannya jadi bodyguard saya. Oh, bodyguardnya Yuki Kato. Mau jadi bodyguardnya Yuki Kato? Mau. Kan masih kuat-kuat ya kan, maco-maco, gede-gede badannya. Maco, belum, maco kelihatannya belum tentu kuatnya. Oke, Yuki, apa strategi kamu untuk memenangkan tim kuning kamu? Apa ya, kita pastinya cepat ya, karena kita diburu waktu. Karena kita langsung sama tim hijau gitu ya kan. Dan kalau misalnya emang tim hijau lebih unggul dari yang, kan ada beberapa permainan ya. Nah, itu jangan terlalu kayak takut atau kayak ngerasa tertekan apa gimana gitu. Jadinya ya udah kita fokus sama diri sendiri, jadi biar cepet. Ya. Sudah? Iya, panjang juga ya. Iya, panjang. Saya juga bingung juga panjang, bingung, tapi sebenernya. Saya bingung apa intinya gitu ya. Intinya sebenarnya cepat aja mau fokus di sendiri, udah. Ya sudah, baiklah pemirsa. Kedua tim kiri kanan. Iya, oke, thank you Yuki Kato, thank you Devi. Sekarang saya sudah mulai agak sedikit pusing, jadi saya kirim saja Anda ke Gilang. Silakan Gilang. Oke, baiklah pemirsa tempura, terima kasih untuk Devi, Nasar dan juga Yuki Kato. Oke, baiklah. Lihat nih pemirsa nih, sekarang saya lagi ada di rintangan ban nih. Dimana nanti di sini di rintangan ini akan ada peserta yang akan melaluinya dengan sangat hati-hati tentunya. Tapi ini agak sedikit susah sih. Saya nggak mau ikutan di sini takut kenapa-kenapa. Tapi kalau yang dua orang yang sudah ada di sini, kedua tim yang hijau dan juga tim kuning pasti sudah sangat terlatih. Terlebih dahulu kita akan coba tanya dulu untuk tim kuning. Siapa mas namanya? Tiger. Mas Tiger. Harimau. Benar, harimau benar. Kalau harimau coba saya mau lihat dulu, mau dengar dulu semangatnya, mau dengar dulu teriakannya. Kalau saya bilang tempura, mas bilang serbu, oke? Jangan memalukan nama tiger. Tiger lagi, bukan tiger ya. Oke, 1, 2, 3, tempura! Serbu! Cakap, luar biasa tim kuning. Kita mulai ke tim yang hijau. Siapa mas namanya? Wisnu. Mas Wisnu, gak boleh kalah dari mas tiger ya. Oke, saya bilang tempura, mas bilang serbu. Oke, siap? Tempura! Serbu!
Cakep, lebih panjang. Kita akan mulai permainannya sesaat lagi, pemirsa. Dan yang pasti, seperti biasa, kehadiran Mr. Tempura di sini gunanya untuk mengawasi jalannya pertandingan supaya berlangsung jujur dan adil, benar? Yoi. Yoi, gaul banget sih lo. Yaudah kalau gitu kita ke pinggir terlebih dahulu, kita akan langsung mulai permainannya, tidak usah berlama-lama lagi. Pada saat saya bilang serbu, semuanya maju ya. Oke, siap. 3, 2, 1, serbu! Oke, iya. Silakan kedua kapten. Sini maju sedikit, kapten tim kuning dan kapten tim biru. Silakan kasih semangat. Mana tim gue? Tim gue juga nyemangatin dong. Tim kuning, tim kuning. Kita kasih dulu tim kuning. Sekarang kita tim hijau. Mungkin tidak terlihat, tapi tim kuning dan tim hijau sedang masuk dalam labirin. Mereka sedang mencari pintu keluar. Tim kuning memimpin. Ayo, tim kuning memimpin, silakan. Bang Gilang. Iya, kita sudah sama-sama di sini dan kita lihat pemirsa tim kuning sudah berusaha untuk membuka gembok. Ayo dibuka. Ayo, Yuki Kato semangatin dong. Dibuka. Apa Nening dibuka ya? Ayo. Oh, wes dibuka ta? Wes dibuka ta? Oke, sudah dijepit balonnya oleh tim kuning. Oke, tim kuning sedang menjepit balon. Tim hijau mana nih? Tim hijau nih, timnya Devi. Kelihatan nih tim hijau. Kenapa jepit sih? Ayo bawa karung. Kompak, tim kuning. Ayo jepit meneh. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo dong. Iya, kuning memimpin, mana supporternya tim kuning? Tim kuning cepat sekali. Ayo tuh gagal licin. Ayo atuh tim kuning. Ayo tim hijau jangan mau kalah. Eh saiki tim hijau mendi yo. Oke, kita tim kuning dikata-katain sama kapten tim hijau. Kita lihat tim hijau belum nyampe padahal. Ayo dong, enggak bisa gitu. Enggak bisa naik. Hah? Ayo dikejar tim hijau. Tim hijau. Mana tim hijau? Tapi kamu bisa naikin hati aku. Apaan sih, Yuki? Enggak. Ayo. Oke, kita lihat di sini. Dari samping, nyampingnya. Iya, bagus. Seperti itu caranya. Oke. Angkat kaki yang ke tengah-tengah. Iya, baiklah pemirsa. Enggak, tadi kakinya yang nyamping-nyamping satu-satu itu udah benar. Nah, cakep tuh. Itu dikasih nasihat tuh. Dikasih semangat dari kaptennya. Ayo, kalau enggak lepas sepatunya. It's okay. Oke, untuk lebih memudahkan mungkin. Tim hijau, keluar dari labirinnya sekarang juga. Ayo, tim kuning. Tim hijau, Mas, ayo. Ikuti kata hati. Hatiku sudah di sana untuk menuntun kamu. Oh my god. Oh ya Allah. Bintang tamunya luar biasa sekali. Ayo tim kuning. Jangan sampai melorot meneh yo. Tim kuning bisa. Kok gak keluar ya? Jangan pingsan. Tim kuning hijau gak usah keluar dari labirin, udah kalah. Enggak, sebelum tim hijau datang, tim kuning tuh gak bakal bisa naikin itu. Enggak. Kakinya ke kanan, Pak. Tim kuning, oke. Okay. Ya, hajar. Okay. Iya, tim kuning berhasil memimpin. Sumpah kalau gue bisa kartu. Tapi gue gak bisa. Seru banget, gue mau. Silakan kapten naik ke atas itu, Matador. Ayo tim, namanya. Nanti saya digebukin ini tim Gladiator. Sama bantal. Ayo naik, Devi dan Yuki Kato. Devi mic-nya kasih dulu. Kenapa sih Nasar pengen dikubur sama kapten ya? Di Matador. Oke. Sebentar, jangan itu bro. Yuki, naik dulu. Kita akan berdiri. Lu pikir udah gang jamu, duduk. Yuki bawa bantalnya. Kita mulai permainannya 3, 2, 1. Silakan digebuk, kapten tim hijau.
Global TV, pemirsa Tempura. Dan yang berhasil masuk ke babak selanjutnya itu adalah tim kuning. Untuk tim kuning selamat, tapi silakan bergabung bersama temannya di sana ya. Karena kalian berhak masuk ke babak selanjutnya, silakan bergabung bersama temannya di sana. Dan untuk tim hijau yang belum berhasil, gabung sama kita di sini. Kita mau ngasian-ngasianin. Oke, baiklah kedua kapten sini. Kedua kapten gabung sama kita sini. Ya. Salah kenapa aku manggil tim kuningnya? Enggak apa-apa, kamu selalu salah tetapi jiwamu pasti akan selalu benar kalau bersama dengan aku. Terima kasih Gilang. Sama-sama. Boleh ke belakang, barisnya ke belakang. Dan yang pasti pemirsa, kita mau tanya dulu nih sama yang tadi nyasar di labirin, mana yang labirin? Yang di labirin mana? Labirin mana yang di labirin tadi? Yang lama bener tadi? Yang lama banget ini tadi? Tadi yang di dalam labirin yang mana? Ini. Mas, sini mas. Saya mau tanya, mas namanya siapa? Nur Hasim. Mas Nur Hasim, kenapa sampai lama banget di labirin? Tersesat di dalam. Kenapa sih tersesat, mas sudah punya pasangan? Sudah punya pasangan, untung pasangannya gak tersesat ya ngelihat mas kayak gini ya. Untuk biarpun kapten, mereka tersesat atau mereka pun kalah, bukan berarti mereka kan semuanya satu kesatuan. Nah. Kalau temannya menang itu kan sama juga buat mereka juga. Iya gitu. Dong. Kali ya, ini kan? Aku gak salah kan Gilang. Enggak, bagus Nasar mah. Ya udah kalau gitu Nasar mau bawa duit buat apa sih? Aku buat bagiin ini yang kalah. Yang kalah. Jadi walaupun kalah di Global TV di Tempura ini selalu dapat hadiah. Kalau tadi 50.000, sekarang yang kalah dapat satu orang 100.000 rupiah. Langsung dibagikan kapten. Yang kasih silakan Devi selaku kapten. Langsung dikasih kapten. Buat yang tersesat di labirin. Makasih lo, saya udah digebukin lo pakai bantal. Si Yuki lagi ya. Semangat. Oke. Semangat. Cemungut kata mas. Oke. Ya Allah. Imutnya. Nice. Imut tanpa amit ya, oke. Yeay. Cakap. Coba kasih lihat dong ke kamera dong. Kasih lihat ke pemirsa yang ada di rumah. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah juga pencinta Global TV dan Tempura. Iya, benar sekali. 10 orang dari tim kuning sudah berhasil maju ke babak bonus. Benar sekali. Dan tapi kita, mereka belum tentu bisa menyelesaikan permainan yang ada di babak bonus karena lebih sulit ya Gilang. Benar sekali. Tentunya lebih seru dari yang ini. Makanya pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Tempura. Tempur antar warga. Serbu.